Sebagai sebuah desa yang hampir 90% warganya bekerja sebagai petani tersebut, Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tentunya sangat membutuhkan pupuk guna meningkatkan produksi pertanian mereka. Mengingat pemberian pupuk yang cukup akan membuat tanaman tumbuh subur dan memberikan hasil maksimal. Namun demikian, kelangkaan pupuk di waktu-waktu tertentu dan mahalnya harga pupuk menjadi hambatan tersendiri. Sedangkan kebutuhan akan pupuk tak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga dalam kondisi apapun, pupuk harus ada. Upaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, pemerintah Desa Kalimiru bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik cair atau POC yang diharapkan menjadi solusi bagi para petani. Diungkapkan oleh Kepala Desa Kalimiru Agung Juli Priatmoko bahwa pupuk organik cair bisa menjadi salah satu solusi bagi dunia pertanian. Tidak hanya di Desa Kalimiru, namun untuk seluruh lahan pertanian yang ada. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang tersedia dalam bentuk cair dan dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Bila dibandingkan dengan pupuk anorganik, pupuk organik cair relatif lebih baik karena terhindar dari bahan-bahan kimia atau sintetis serta dampak yang baik bagi kesehatan. Salah satu keunggulan pupuk organik cair yaitu mampu mengatasi terjadinya defisiensi unsur hara dan menyuplai hara dengan cepat. Selain itu, pupuk organik cair juga memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman. Pelatihan hari ini bagus sekali, menambah wawasan petani di sini biar meningkat hasilnya. Dan kalau bisa petani mau dibuat buat bareng-bareng sama-sama lah. Masalahnya orang sini sulit, mintanya mau minta-minta terus saja maunya. Terus saja. Saya udah punya masalah itu. Kemarin sudah saya ajak tapi belum ada yang mau. Mungkin ada pelatihan ini, mungkin besok ada yang mau gitu aja. Sekian. Intinya nganu ya Pak ya, pupuk organik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak. Sudah, dan harapannya seluruh mau membuat gitu membuat, ya. Harapan ke depan tentang pertanian di Kalimiru, Pak. Meningkat. Hasilnya gitu. Oke, matur nuwun, Pak. Hari ini kami mengisi materi tentang pembuatan pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Petani harus mandiri atau berdaulat dari sarana produksi. Salah satunya adalah POC, pembuatan pupuk organik cair, harus mandiri, harus bisa secara berdaulat bisa dibuat sendiri. Oke, tadi sudah kita praktekkan pembuatan POC dengan bahan-bahan dari kulit buah. Ada kulit melon, ada kulit rambutan, dan lain sebagainya. Untuk prosesnya dimulai dari kita mencampur starternya dengan gula, ditambahkan dengan air leri. Kemudian itu kita aduk menjadi satu, kemudian kita masukkan ke dalam bahan-bahan limbah organik. Nah, setelah itu kita diamkan kurang lebih selama 21 hari agar proses fermentasi ini terjadi secara sempurna. Untuk harapan saya pribadi, petani bisa secara mandiri membuat pupuk organik cair. Karena dengan mandiri di bidang pupuk, petani tidak lagi kesulitan untuk mencari pupuk di luaran sana yang harganya mahal dan juga ketersediaannya langka. Dari Bayan, Mahistia Andi Sanjaya, Bagaleng Channel, melaporkan. Pupuk organik sukses!